Tu ais tu pipit. Pada episod kali ini, kita akan kembali ke hutan hujan tropika di Bukit Maligai, Sekerang, Sarawak. Sekali lagi, Martin yang bergelar The Sharpshooter akan menemani kita dalam episod dokumentari ini. Penjejakan telah berbunyi. Dia mempunyai pengalaman yang panjang dengan teknik pemburuan dan persekitaran hutan. Cuaca yang sangat bagus untuk memburu. Martin akan melakukan penjejakan ke puncak bukit. Jauh di sebalik bukit, cuaca yang cerah telah bertukar mendung. Cuaca di hutan hujan Borneo memang sukar diramal. Walau bagaimanapun, dia berharap agar hujan tidak turun dan penjejakan perlu diteruskan. Penjejakan telah bermula. Martin mula mengisi senapang patahnya dengan peluru dan bersedia untuk meneruskan pemburuan.
Martin telah mengesan jejak babi hutan. Berdasarkan jejak tersebut, dia dapat menjangkakan ia adalah jejak yang baru. Cuaca di hutan hujan Borneo sukar diramal. Tiba-tiba hujan turun dan ini menjejaskan aktiviti pemburuan. Martin berfikir dan merancang apa yang harus dibuat. Dia tidak akan hilang harapan. Dia meneruskan penjejakan di dalam hutan. Dia cuba melihat keadaan di lokasi yang seterusnya. Hujan perlahan-lahan berhenti. Cuaca semakin cerah dan ini bermaksud aktiviti pemburuan dapat diteruskan. Beberapa ketika, hujan turun sekali lagi dan ini menimbulkan kesukaran kepada Martin. Disebabkan cuaca buruk, arah tiupan angin tidak menentu dan hidupan liar akan menyedari kehadiran kita. Cuaca sebahagian daripada cemaran yang harus dihadapi dan selagi kita hidup di hutan hujan bumi. Aktiviti pemburuan masih sebahagian daripada kehidupan yang diwarisi daripada generasi yang sebelumnya.